Assalamualaikum oke okay, untuk pouch kali ini saya pakai resleting yang panjangnya 20 cm Untuk kainnya kali ini saya pakai kanvas yang lebih halus dibandingkan kanvas yang lain. Untuk pouchnya saya gunakan ukuran 18,5, kemudian 2 cm untuk kampuhnya. Oke, saya menggunakan garis bantu, jadi kita gambar atau kita buat 18,5 untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya itu selera ya, tapi kali ini saya gunakan tingginya itu 22 cm. Untuk garis bantu ini e, terserah ya, kalau kalian memang sudah terbiasa tidak pakai, silakan, tapi saya... Kali ini lebih suka memakai garis bantu biar lebih lurus dan lebih rapi. Jadi kita tambahkan kampu di tiap sisinya itu 1 cm. Untuk ukuran 18,5 itu lebarnya kita tidak e, terlalu dekat dengan Kepala resleting atau dengan besi uh, resletingnya, ya, karena nanti akan sulit untuk menjahitnya. Langkah pertama, kita letakkan resleting bagian bagusnya di atas kemudian kita ambil satu buah potongan tadi kita balik jadi bagus ketemu bagus Re resleting bagian bagus kita ketemukan dengan kain bagian bagus tapi di sisi yang berlawanannya bukan di sisi bawahnya jadi kita letakkan di atasnya kemudian kita jahit e, boleh kita beri e, pins dulu ya atau jarum oke okay, kalau sudah selesai dijahit kita balik seperti ini kemudian untuk lebih rapi kita jahit bagian atasnya Oke, okay, nanti kalau kita sampai ke dekat kepala resleting, kita turunkan jarum, kemudian kita angkat sepatunya, kemudian kita e, pindahkan kepala resleting ke bagian belakang. Jadi, nanti e, tidak akan mengenai e, sepatu dari mesin jahit kita. Oke, untuk langkah selanjutnya, sama dengan yang pertama, kita letakkan resleting bagian bagus, kemudian kita ketemukan dengan bahan atau bagian potongan yang bagus juga, kemudian kita jahit. Kemudian kita juga jahit bagian atasnya seperti yang pertama. Oke, sudah dijahit dua-duanya. Kita cek apakah sudah rapi bagian depan dan bagian belakangnya. Kalau sudah, kini saatnya kita menyatukan bagian bagus, kanan, dan kiri, kemudian kita jahit. Tapi sebelumnya, kita harus buka dulu resletingnya, ya, sepanjang seperempat saja. kemudian kita satukan dan kita ikuti garis yang sudah kita buat kemudian untuk ujung resleting ini hati-hati kita jahitnya harus rapi jangan sampai dia apa namanya keluar jalur nanti hasilnya jadi tidak rapi jadi kita bisa pakai jarum pentul dulu biar rapi Kemudian kita benar-benar jahit dari ujungnya sampai mengikuti jalur yang ada. Oke, okay, sudah selesai kita jahit, kita rapikan dulu. Dan untuk risleting yang kita buka tadi itu adalah jalan untuk kita membalik pouch kita ini. Jadi, ini kan sudah tertutup semua kecuali risleting ini. Nah, jadi kalau tidak dibuka nanti kita akan sulit untuk membuka keseluruhannya. Oke okay, sebelum membalik kita ini dulu ya rapikan dulu ujungnya kita gunting jangan sampai terlalu lebar di ujungnya atau di pojokannya ini karena nanti akan membuat uh, pochnya itu jadi agak gendut atau tidak rapi. oke sekarang kita balik kemudian kita rapihkan sudut-sudutnya baik sudut bawah ataupun sudut yang di ujung resletingnya jadi cara ini sebenarnya sama saja ya kalau kita ingin buat tempat pensil atau bikin dompet kecil atau bikin tote bag kalau kita tidak pakai bagian dalamnya atau bagian furingnya jadi intinya caranya itu sama saja seperti ini kalau kita gunakan resleting untuk tutup bukanya. Oh ya, untuk ujung ritsleting atau untuk buntutnya, bila kita tutup masih terlihat keluar, menonjol keluar, bisa kita gunting dan kita rapihkan. Oke, okay, ini hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Please subscribe for next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi.